Olahan pempek yang biasanya dibuat dari bahan ikan giling di tangan salah satu pengusaha pempek di Kota Palembang. Olahan pempek bisa dikreasikan dalam berbagai bentuk dan rasa, seperti pempek klepon dan pempek dengan olahan ubi. Olahan pempek yang dipamerkan di daerah Benteng Kuto Besar ini menarik minat masyarakat yang ingin melihat olahan pempek dalam bentuk lainnya. Menurut Bunda Raya, pengusaha pempek, pempek yang disajikan adalah hasil kreasi dari seluruh pengusaha pempek sekota Palembang dengan berbagai bentuk dan varian rasa. Bunda Raya juga menambahkan, siap untuk membuat pempek menjadi makanan yang mendunia. Dan siapa Bu namanya Bu? Bunda Raya. Bunda Raya, ini Bunda Raya ini dari mana ini Bu? Kita ini gabungan dari pengusaha pempek, pengusaha kue. Ini jadi hari ini ada lomba dengan tema pempek mendunia. Oh, ini olahan pempeknya terbuat dari apa, Bu? Ikan, tapi kita kreasikan hari ini ada yang seperti pempek isi oncom, jadi macam-macam ada yang sushi, yang dari Botek Park, jadi banyak macamnya hari ini. Kita siap menduniakan pempek, artinya. Oke, siap dari minat masyarakat gimana, Bu? Alhamdulillah sangat antusias sekali hari ini. Jadi semua peserta ternyata mereka sangat kreatif dan sangat inovasi dengan model pempek yang terbaru ini. Ini cukonya pakai Lili Aep, Sriwijaya TV.